bisa tak respon kalau aku? Tak tahu lah. Hei, pada gimana? Hei, jadi sih. Bawa balik. Hey. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha, ni Len. Oh, ya. Ni ada hal sikit dekat engkau. Jen ah. Ha. Ni member kau kan. Segan aku. Lama kau tak ke sini eh. Ya, sial Len. Zi. Ah, ya. Kau pergi lepak sana kejap. Aku cakap dengan member aku je eh. Ha, boleh. Ya. Duduk dah eh? Boleh duduk. Oh. Okay, apa yang nak cakap? Urgent kan? Urgent? Dah lama ni. Urgent macam mana tu? Aku lama kan tak jumpa dengan orang tu. Aku nak minta pun segan kan. So aku tanya nak pinjam duit kan tau. Nak pinjam duit berapa tu? Dalam 500 je lah. 200 je eh. Okey, hati eh. Sebenarnya macam ni, aku boleh bagi, tak ada masalah pun dan kawan-kawan. Okey, aku tahu okey, tapi aku cuma nak tahu satu je. Bila kau boleh bayar ni? Tak kisahlah, bagi aku masa dalam 2-3 hari aku mesti bayar balik. 2-3 hari hati eh. Kau nak pinjam berapa tadi? 500 je lah. 500. 2-3 hari nak pinjam 500. Aku tak ada masalah nak bagi pun eh. Tapi kau ingat, jangan sampai aku nak mengemiskan kau nanti. Eh, jangan risau kan. Eh? Jangan risau, dia ada bisa aku bayar balik. Confirm? Confirm kan. Eh? Okay lah kalau kau cakap macam tu. Zee! Ya? Yeah. Ambil duit aku je yang kat atas meja. Atas meja? Ha. Ah, okay. Ambil duit je? Duit je, dah. Ha. Okay, terima kasih. Okay. 500 eh? Ya. Yeah. Okay. Ingat eh? Ingat Len. Tapi Len, aku gerak dulu lah. Aku urgent ni nak cepat ni Len. Okay, boleh. Tak ada masalah. Gerak dulu eh? Terima kasih Len. Okay, alright. Jangan risau, 3 hari aku bayar Len. Confirm. Oi. Asal tu minta duit bagai. Biasa Aziz. Dia pinjam 500, dia kata 2-3 hari dia akan bayar. 2-3 hari eh. Kita tengok 2-3 hari dia macam mana. Kadang kita yang mengemis. Betul. Kita mahu tu macam mana. Aduh, apa aku nak jawab malam ni. Lain dah check ni. Aduh, aku lah janji 2-3 hari. Macam mana Lan? Macam mana jadi plan? Tak reply yang masalahnya. Macam mana aku nak cakap? Tak balas tu tadi. Kau tak angkat. Apa aku nak jawab malam ni? Jangan sampai ke rumah lah. Aku malas nakat. Hei, tua hati kau pergi berjanji dengan orang. Tak respons. Kata dua kata betul. Di rumah dia. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Lan. Kenapa tak respon kau aku? Aku kat tak tahu aku sebut dah. Aku tengah tanya ni. Ha. Kita lelok lah dengan dia Lan. Tak, sekarang ni kau pergi dulu kat tengah motor tu. Ha? Aku borak dengan dia. Okay? Boleh. Kesan hey, kau tak angkat call aku. Aku nak kau jawab mesej aku tu je. Aku bukan tak nak angkat tu Lan. Aku tengah tanya duit. Dah cerita sekarang 2-3 hari. Kau nak cerita macam mana sekarang aku? Boleh dulu lah. Aku bukan ngaji dulu nak buat yang tu. Dan kau duduk dulu Lan. Bincang dulu. Aku bukan nak bayar. Aku sekarang tanya duit kan. Ya, aku tak angkat call dulu. Tuh, sekarang ni kau nak cerita macam mana dengan aku? Ha? Kau janji dengan aku 2-3 hari ni. Yelah, sekarang dah sebulan.
Ha? Tak ada duit kan? Tak, kau buat apa sampai 500 kau punya aku, kau cakap dengan aku sekarang? Aku celebrate birthday awet aku lah. Kau otak memang tak ada kan? Bukan macam tu lah. Bukan macam tu macam mana sekarang? Eh, kau ingat aku ni along ke? Nak kutip kau sebab hutang macam ni? Lawan. Aku ni anggap kau kawan. Just respond. Aku nak tu je, Tik. Tak nak banyak. Aku bukan tak nak respon sebab aku pun sekarang tengah tak ada duit kan. Lepas tu alasan kau, kau boleh celebrate birthday. Ha? Apa kawan kau tu? Ha? Kau memang tak fikir lagi. Kalau aku tak celebrate, aku tolong kau sebab kau jen. Faham? Faham. Ha? Eh, nasib lah aku tolak kau kalau aku dah rembat kau tadi. Ya, ha, kau fikir sikit yang kali. 2-3 hari kau janji dengan aku, Tik. Sekarang dah sebulan. Kau faham tak? Faham lah. Ha? Kau nak aku cakap macam mana? Sekarang ni, okey. Sekarang kau nak hitung lagi berapa hari? Berapa bulan kau nak sekarang kau cakap aku? Kau cakap? Oh, aku masih lagi sebulan dua lah, Lan. Sebulan dua? Ya, Lan. Sebulan dua. Sekarang ni, Tik, aku dah tak tahu nak cakap macam mana kau. Aku tolong kau sebab kau urgent. Kau nak aku panggil mak bapak kau? Ya, Lan. Janganlah macam tu. Ha? Tak tahu pasal ni semua. Tahu. Tahu kau takut. Aku tolong kau sebab urgent. Faham? Faham, Lan. Aku bukan along nak kutip kau sampai depan rumah. Bukan. Yeah. Aku nak kau just jawab. Call aku, balas chat aku, itu saja, Lan. Aku tak mampu, Lan. 2-3 hari, Lan. Bagi tempoh lagi sebulan ke. Kau jangan senyap, Tik, naik kali. Itu je aku nak. Tak nak banyak, Tik. Tahu, Lan. Ha, sekarang kau nak cakap apa, kau cakap sekarang. Alasan apa yang kau nak bagi dengan aku, kau cakap? Sekarang tak duit, kan? Itu yang aku tak angkat, tak respon kau. Sebab aku tak nak, nanti. Kau boleh bagi tahu aku. Itu je. Lan, aku takut, kan? Aku ni kawan kau. Buat apa kau nak takut? Kau ingat kau alung ke, Tik? Sebab aku dah... Sebab aku berjanji dengan kau, Lan. Tak mampu lah. Itulah, Allah kau. Sekarang ni, tahapnya aku nak kena mengemis dengan kau. Faham? Macam tu, Lan. Okey, Lan. Macam ni, Lan. Aku merayu dengan kau. Bagi aku masa sebulan 2 bulan lah untuk aku settle dengan hutang kau. Sebulan 2 bulan, eh? Sebulan 2 bulan, Lan. Tapi kau kena ingat, Tik. Lan, nak berbuat lah ni. Bincang depan orang pun tak elok juga. Tak apa, kau duduk tengok tu, Lan. Dia kata. Okey, kau jangan lambat-lambat pula. Okay. Tapi kau kena ingat, Tik. Dengan aku kau boleh macam ni, dengan orang lain jangan, Tik. Baiklah, ni. Takut kau sakit nanti. Faham? Faham. Itu untung aku tolak aja. Faham? Faham, Lan. Sebulan dua bulan ni, Tik. Sebulan dua bulan ni, nanti aku settlekan hutang kau, Lan. Okey, kalau itu yang kau nak. Cikgu, Lan. Aku minta maaf, Lan. Aku tak ada niat nak buat macam ni, Lan. Kau just kawan aku je, tak perlu takut. Faham? Faham, Lan. Jangan senyap, Tik. Kalau tak boleh, just bagi tahu je. Itu je aku nak. Baiklah, Lan. Faham, Lan. Banyak. Faham, Lan. Kan janji dengan macam ni tau. Aku tak duit tu, aku tak respon kan. Tak mahu banyak kan. Asal kau ingat je. Macam mana aku cakap dengan kau tadi, kau ingat tu. Baik kan. Aku dah lupa.